Hadirin yang saya hormati, saya ucapkan selamat atas wisuda yang pertama untuk 30 orang siswa SOTH dari Kecamatan Cerengik, Desa Bencelok. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada siswa wisudawan Selantang, Desa Gunung Mata, Kecamatan Sampang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam wisuda ini beda dengan wisuda yang kita lakukan sebelumnya. Artinya, wisuda kali ini adalah wisudanya orang tua, SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terlebih dahulu saya ucapkan selamat pada 30 siswa SOTH dan 30 siswa Selantang Kabupaten Sampang yang pada hari ini resmi diwisuda. Insya Allah kegiatan wisuda ini akan menjadi momentum untuk menguatkan kesadaran kita bahwa upaya percepatan dan penurunan stunting serta pemberdayaan lansia merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua. Dan kita semua memiliki peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hadirin yang saya hormati, SOTH dan Selantang merupakan salah satu program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia. SOTH diciptakan dengan semangat bahwa pengasuhan harus terus ditingkatkan kualitasnya. Pola pengasuhan yang tepat akan menghasilkan anak yang hebat, cerdas, kuat, dan berkepribadian luhur. Sementara Selantang dirancang agar generasi lansia kita tetap menjadi generasi yang aktif, sehat, dan produktif, berkarya, dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya.